teman-teman di IJB kemarin kita sudah melakukan koordinasi dan audiensi bersama teman-teman sekalian, bagaimana upaya-upaya kita baik itu di lembaga ini maupun di negeri ini tentang pemberantasan kasus-kasus. Kami sepakat dengan Pak dengan semua, dan kami juga kemarin audiensi dengan Pak IJB bagaimana kita di lembaga ini masukan, saran, kritikan juga bagi kita sekalian yang ada di lembaga ini sangat-sangat welcome bagi kita sekalian dalam rangka bagaimana memperbaiki korupsi di negeri yang tercinta ini. Apa yang disampaikan oleh Pak Jaudin tentang apa namanya kasus yang sekarang ini terjadi di negeri kita, apakah itu kemarin ada kasus yang di Jakarta dan segala macam, ya kita sebagai lembaga ini tetap bagaimana kasus-kasus itu tetap berjalan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada. Apa yang terjadi di Jakarta adalah apakah itu memang politis atau bukan, tapi kita memandang itu semua tergantung pada para penegak-penegak yang ada di Jakarta saat ini. Kalau di daerah kita tidak terlibat sebetulnya, dan kami memang konsekuen terhadap apa yang isu-isu sentral sekarang ini yang terjadi di Jakarta sana agar tidak terlibat kepada kita yang ada di daerah. Itu biar diselesaikan dengan para elit dan segala macam. Intinya, apapun yang terjadi, baik pejabat apapun, kalau terindikasi dan segala macam, itu ranahnya sudah ranah sana. Kemarin kita melihat bahwa isu sentral sekarang ini tentang kasus terdakwa dan segala macam dari KPK dan segala macam, kita menghargai apa yang dilakukan oleh penegak-penegak yang ada di sana. Jadi kalau Panjenengan pada siang hari ini datang ke lembaga DPRD ini, kami siap untuk mendukung apa langkah-langkah yang dilakukan para institusi khususnya KPK maupun ICW yang selalu memantau kinerja daripada semua lembaga yang ada di Kota Malang. Saya sepakat. Masukan saran kritikan bagi ICW dalam rangka bagaimana keuangan negara dan segala macam tidak dikorup oleh para pejabat-pejabat, kami sangat-sangat sepakat karena itu adalah uang negara dan uang rakyat. Oleh karena itu sama 10 rekan-rekan sekalian, saya sangat menghargai dan menghormati Panjenengan sangat peduli terhadap kondisi dan situasi bangsa dan negara kita tercinta. Kami siap untuk selalu mengawal reformasi dan kami siap untuk bersama-sama Panjenengan untuk memberantas para koruptor. Segera aktifkan aplikasi Play Store di gadget Anda. Malang Times, media online mainstream pertama di Malang Raya.